YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita berjumpa kembali ya. Pada hari ini kita ada lagi unboxing dan bukan gel blaster, ini adalah dart blaster. Apa-apa yang menggunakan soft dart ataupun EVA dart, kita panggil dart blaster sekarang. Sebab geng-geng nerf blaster ni, yang geng-geng yang mempunyai nerf lah, nerf tu satu brand yang nerf blaster ni memang dia menembak dart. Dia memang menembak dart lah. So benda ni lah kita panggil dart lah. Alright. So disebabkan mereka tak suka kita lah. Kita ni dia macam tergolong macam lain lah pula. Sebab kita main gel blaster, tiba-tiba kita berubah kepada dart blaster. So saya panggil nerf blaster. Mereka tak minat. Mereka tak suka, kecam. Dah lah, apalah dia orang ni. Alright, kita nak kacau korang dan korang pun jangan kacau kita lah. Alright. So mulai hari ini saya akan panggil dart blaster. Apa-apa yang menembak dart kita panggil dart blaster. Tak minatlah dengan nerf blaster korang pun. Alright. Jom kita lihat apa model yang kita ada pada hari ini. Okay, model daripada J-Ink. Okay, model ni sebenarnya dia ada dalam 4 color. Dia ada warna hitam, warna sand, warna hijau dan ada satu warna tu dia skin macam game punya, Asimo. Tapi yang saya ada di sini adalah warna sand punya. Alright, jom kita lihat lah. Dia ni sebenarnya sebiji sama dengan, artinya dia punya size, dia punya berat semua tu sebiji sama ataupun hampir samalah dengan J-Ink AWM sebelum ini. Tetapi yang ini bukan tembak gel ball punya. Dia tembak dart. Alright, jom kita lihat apa yang ada di dalam. Tada! Okay. So, ini dia dart. So, yang ni saiz dia kecil sikit. Okay, ini 11mm. Yang kalau standard punya macam ni, dia 13mm. Artinya dia punya diameter ni. So, yang ini dia bagi ataupun dia guna 11mm punya. Artinya saiz ni 11mm. So, apa yang ada dalam ni? Serong sikit lah. Okay. So, kita lihat ini cantik. Sebelum itu, baju saya ni cantik tak? Baju kali ni, dia memang cotton. Sebelum ni, yang semua Sean pernah pakai, semua tu jenis sublimination, jenis jersey. Macam-macam material dia, tapi memang cuma material jersey. Yang ini adalah jenis cotton lah. Sedap. Dan dia memang plain lah. Dia ada satu logo kat depan. Lepas tu semua ni plain. Tapi kat belakang, kat belakang dia ada gambar dengan nama Blaster Mania. Tu gambar dia. Alright. So kita mulakan dengan scope lah, scope. Yang saya biasa panggil scope lah. Korang panggil apa? Scope lah. Macam microscope lah. Scope. Saya panggil scope saja. Selalu di ejek ataupun dipeli, oh nak 3 scope. 5 scoop itu aiskrim, saya tahu. Tapi saya tak tahu kenapa lah lidah ni dia memang macam tu lah. Alright. So ini dummy ya, dia daripada nylon dan dia memang ada kepingan macam plastik lah di bahagian tengah, bukan di bahagian sini. Hampir di sini lah. So dia memang boleh lah anda lihat dia tembus lah. Dia tembus, dia memang tembus tetapi dia tak adalah function nak zoom-zoom semua, tak ada, tak ada lah. Alright. Apa lagi yang ada di sini? Ni dia ada satu ni macam di bawah barrel punya pada depan. Alright. Oh, jatuh. Aduh, jatuh. Sony tak pernah buat kerja dengan baik. Alright. Dia ada screwdriver Allen key dengan beberapa skru nanti boleh ikat. Dan dia ada ini. Dia punya outer barrel. Outer barrel memang daripada aluminium. Aluminium pula daripada nylon keras. Dan kali ini selain dia merupakan dart blaster yang menembak dart, kali ini AWM dia first time dia mengeluarkan blaster jenis shell eject
Yang kalau sebelum ini semua shell eject lah, yang blaster punya memang daripada Hunker Moser ataupun Kuai Chiao Hu, itu yang dia punya shell eject. Yang ini kali ini Jing pun dia buat shell eject. Ini dia pun daripada nylon lah, tapi saya rasa ini dia ada dijual secara berasingan yang jenis macam shell aluminium ataupun shell alloy yang dia memang lagi realistik lah. So yang dart ni dia masuk di belah sini lah. Alright, asalkan 11mm, ini 11mm dia boleh masuk. Ah, macam tu. Alright, dia masuk dalam ni. Okay. Dan saya dah pernah try yang ni 13mm punya, memang tak boleh lah sebab dia besar. Asalkan 11mm. Okay. Dan apa lagi yang ada dalam box? Okay. Okay, Mac. Okay, Mac dia berbeza sikit lah sebab kali ni dia nak masukkan jenis yang shell kan. Yang kalau sebelum ni dia masukkan gel ball, dia ada battery, dia siap ada feeding semua. Ini tak ada. So dia nipis dan boleh masukkan 5 shell dalam satu Mac sahaja. Alright, dan body dia. Ha, ini memang keras lah, solid. Memang sebiji ni daripada nylon dan memang sturdy lah. Dia memang sama lah dengan Jing AWM punya. Kalau anda pernah tengok Jing AWM punya, dia memang sama lah. Dan cuma ni dia warna sand. Dan barang last sekali, tak lain tak bukan, ha, dia punya gearbox lah ni. Gearbox, okay. Kita boleh lihat dia punya spring kat sini. Spring dia nampak halus lah. Dan kalau nak keluarkan untuk upgrade, senang saja. Di sini ada satu pin lah. Macam, bukan pin lah, dia macam tekan. Anda tekan dengan tarik trigger, dia akan keluar. Hold trigger, tarik dia keluar. Ha, tak payah nak buka gearbox semua. Dah siap pasang pun anda boleh keluarkan benda ni. Artinya boat, charging boat dia ni lah. Dan anda kena bukakan pin yang ni lah. Dan boleh keluarkan untuk upgrade spring. Spring yang sekarang saya nampak dia macam halus je lah. 1.1 ataupun 1.2. Anda bolehlah try masukkan 1.3 ke berapa yang anda nak. Tapi kalau barangan dia rosak, anda kena further upgrade lagi lah. Alright, kita tukar angle dan selepas ni kita tengok secara lebih detail. Jom. Okay, so ini dia. Saya dah siap pasangkan. Cara pasang dia mudah saja. Di antara barrier ni dengan dia punya gearbox tu, dia ada satu tempat yang untuk anda ikatkan skru yang ni lah. So dia ada dua skru lah. Anda ikatkan dulu. Siap-siap ikatkan dulu. Lepas tu anda selitkan saja daripada bahagian atas. Tengok pada trigger ni, selitkan saja daripada bahagian atas. Itu je. Lepas tu dia ada bagi satu lagi skru besar di sini, lubang yang sama. Anda ikatkan saja dengan Allen key yang diberikan. So itu saja, sudah siap. Alright. Sebelum kita pergi kepada artinya secara detail lah untuk lihat dart blaster yang ni, kita lihat dulu dia punya mag lah. So ini dia punya mag macam ni. So dia macam ni lah. Bahagian di sini dah macam dah terbuka. So shell ni masukkan di blaster ni. Ha, macam tu. Masukkan saja. Tekan. Kalau pernah tekan, masukkan saja. Ini dah macam betul-betul masukkan peluru jenis betul lah. Dah macam tu lah. Tetapi yang ni, ni dia punya shell. Okay. Ini di sini 11mm. So cara dia masukkan ini di sini saja. Berapa dalam tu nanti kita test. So saya akan masukkan 3 lah. Nanti kita test FPS dia. 3 dia kedalaman serata saja. Serata saja. Dan 2 ni nanti kita masukkan dalam sikit. Tengok ada beza tak FPS dia. Wih, ketat. Saya rasa ada kot sebab tadi saya masukkan ni ya. Tengok dia berapa dalam ah. Ha, sini saya tolak sampai hujung lah. So ini dah memang sampai hujung dah. Kita tengok sama ada dia ada efek tak pada FPS dia, sama ada di luar saja ataupun serata macam ni saja FPS lebih tinggi ataupun hujung sampai mampat hingga akhir ke lebih tinggi FPS dia. Tapi sebelum itu saya nak timbang dulu yang dia punya dart ni dia berat berapa. So nanti kita boleh set dia punya berat tu pada chrono.
0.61 gram. 0.6 gram je lah. Okay. 0.6 gram, diameter 11 mm. Alright. Okay, so ni pun saya masukkan semua. Saya masukkan semua. Oh, ketat lah bunyi dia. Okay, dua biji yang terakhir saya masukkan dulu, nanti dia shoot dia terakhir lah keluar. Dua biji yang terakhir tu yang dia punya dart masukkan sampai habis. Yang tiga biji pertama ni dia secara depan saja. Okay, jom kita lihat lah secara dekat lah. So dia punya bat ni memang macam plastik ataupun rubber sikit. Di sini ada satu sling point dan seketul ni memang dia nylon lah. Ini saya rasa ni boleh adjust. Dia ada bagi Allen key besar. So anda bukakan yang dua ni, ini boleh dinaikkan untuk adjust you punya pipi, dagu. Selalu sebelum ni saya pernah cakap di bahagian dahi ya, habis kena kecam dahi. Okay, ini pun boleh adjust ketinggian masa di lantai. Okay, joint yang ni dia boleh lipat kalau anda tekan untuk releasekan dia. Kalau nak buka tu dia ada satu pin lah di sini. Nampak? Tarik saja. Okay, safety ni saya dah test. Ini safety, dia tak berapa nak safety sangat sebab dia macam tak function. Biarkan saja. Charging board, trigger, mag release di sini. Dan ni dummy scope bahagian depan. Ada satu string point lagi. Dan inilah dia cocok saja sebenarnya. Dia masukkan macam tu saja. Nampak? Okay, kalau ada rail bolehlah masukkan. Bukan, ada bipod masukkan di sini. Okay, ni dia punya outer barrel. Okay, outer barrel dia tak adalah inner sebab dia shoot dart kan. Dia memang kosong macam tu je. Sebelah ni. Okay, jom sekarang kita timbang jumlah keseluruhan berat dia. Berapa lah. Okay, masukkan mag tu. Haa, 2.4 kilo. Sorry. Apa tak? 2.4 kilo. Jadi dia berat lah. Dah hampir lah. Hampir sama lah dengan yang J-Ink punya AWM sebelum ni. Saya rasa memang benda yang sama lah. Cuma dia dah tukarkan sikit dia punya mag. Lepas tu dia tukarkan sikit dia punya gearbox dengan outer dia saja. Jumlah panjang dia keseluruhan 116 cm, 2.4 kilogram. Okay, jom kita test FPS dia sekali ya. Okay, mag memang hadap depan lah. Yang tu je. Kalau nak release di sini, release. Dan ni ada shell eject lah. Memang nanti kita masukkan di sini dia akan eject keluar. Alright, sambil-sambil tu kita tengok dia punya eject dululah. Ha, nampak? Dia macam ni ya. Dia dalam posisi shell tu dah di sini. Kalau kita tolak saja ke depan, dia akan naik. Ha, nampak? Dia dah naik ke atas. Ini tolak kuat sikit, kena cepat sikit dan kuat sikit, dia akan lock. Ha. So kalau saya tarik saja, dia akan tembak. Lepas tu dia akan shell eject lah. Saya try satu. Bunyi. Ha, dia keluar. Ha, smooth. Okay, so ini dah ditembak lah. So sekarang tinggal dua yang flat, dua yang dalam. Saya set chrono sikit. Okay, setting chrono dulu. Nanti kita test FPS dia sekaligus. Alright, so sekarang kita test FPS dia. So memang dah siap set lah. 11 mm, 6 gram. Jom kita mulakan. Ni kena slow sikit lah sebab kena tarik, kena charge kan. Okay, jom. Sekarang kosong lah. Okay, 86. Lagi. Ha, tengok dia eject lah. Ha, jom lagi. Ini tembakan kedua.
walaupun dah tembak tapi dia tak detect lah, tak sure kenapa. Apa, kita try lagi, tolong lagi. Alright, so sekarang yang ni dia punya dart di belah dalam pun ni. Artinya kita sumbat dart tu dalam-dalam ni. Harap dia detect lah. Memang saya tak sure kenapa dia tak detect, tapi memang anda dengar kan bunyi dia tembak, dia keluar. Apa? Kita reset balik. Ok, so sekarang memang 11mm lah. Ini yang plus. Alright, 114. Ok, saya akan buat test lagi. Kita teruskan lagi selepas ni. Okay, saya buat sekali lagi. Okay, saya buat sekali lagi. Yang ni juga sama, 2 biji dia kat depan dan 2 biji dia saya sumbatkan dart tu ke belah dalam sikit. Okay. Harap-harap dia detect lah. Ini yang result tadi ya, 114. So, gulakan lagi. Sekarang kosong lah. So ini dart yang rata lah. Okay, 83. Jom kita lihat. Saya dah tertekan ni. Saya dah tertekan yang ni. So dia dah terkeluar lebih daripada yang sepatutnya. So kita masukkan balik. Okay. Ini yang biji yang kedua. Harap dia detect. Kalau tidak detect, saya rasa krono saya ni dia macam kurang peka lah dengan benda yang besar-besar macam ni. Dan kita test dia. Dapat 89. Okay, so tembakan yang ketiga. Ini yang saya masukkan dart tu dalam. Artinya saya mampatkan dia. Jom kita lihat. 218. Okay, last. Tekan lagi. Asyik kena ni je. Saya rasa tangan saya pegang macam ni. So, dia terkena. Dah terkena yang ni. Sebenarnya ni untuk release bolt ni. Kalau dah terkena, dia akan terkeluar sikit. So, dia akan sangkut kat sini. Masuklah. So, anda peganglah sini. Jangan macam saya pegang sini. Ya. Alright, ini yang last. Satu, dua, satu. Kita tengok balik. Okey, kalau ikutkan di sini, yang satu, dua tu, yang pertama dan kedua tu 80 lebih sahaja. Yang ketiga dan keempat dan test yang sebelum ini yang dapat 100 lebih juga kan. So, itu memang saya masukkan dia punya ini sampai ke hujung lah. Sampai ke hujung saya cocoknya ni. Alright. Maksudnya, saya boleh dapat macam kesimpulan lah. Kalau anda masukkan mampat macam ni, dia punya FPS lebih tinggi. Kalau anda letak sekadar di depan sini saja, FPS dia 80 lebih sahaja. Alright? Okay. Saya rasa itu saja untuk ujian FPS. Kita jumpa lagi selepas ini. Okay, kita berjumpa kembali ya. So, selepas FPS tadi, yang ini yang keempat lah ataupun kelima, yang last tu saya tembak. So tadi saya dah tunjuk kan, yang kelima saya dapat 107. So memang sudah boleh disahkan kalau anda masukkan dart tu ke dalam, artinya sampai ke hujung dia mampat, dia punya FPS akan lebih daripada 100. Artinya dia lebih tinggi lah berbanding dengan anda letak di depan sahaja. So itu cara untuk dapatkan FPS yang lebih tinggi. Dan of course kalau anda nak lebih tinggikan dia punya FPS lagi, anda boleh upgradekan lah spring di dalam tu. Keluarkan charging board ni saja, keluarkan pin, masukkan spring yang lebih tebal. Tapi berapa ketebalan yang dart blaster ni boleh tahan, saya tak sure. Dia punya board tu, anda nak try, anda try lah. Kalau dah rosak, anda kena upgradekan lebih daripada spring saja. Artinya board tu maybe anda kena cari yang lebih keras, lebih tahan ataupun yang jenis alloy punya. Okay, secara keseluruhannya memang saya tembak di sini ke target di depan sana. Yang kalau anda boleh dengar tadi berbunyi puff. Around dalam berapa meter? 6 meter lah. Consider agak accurate jugalah. So kalau dia lebih FPS, lebih tinggi, saya rasa accuracy dia akan lebih lagi lah. Sebab benda ni berat.
benda ni berat. So dia memang tebang dia, consider kalau cukup kekuatan dia memang agak straight lah. So yang ni kepala dia macam lekap ni dia tak adalah bahaya sangat. Janganlah anda bodoh macam sesetengah YouTuber yang masukkan jarum untuk pecahkan balon ke pecahkan benda-benda lain. Janganlah buat perkara macam tu. Janganlah rosakkan hobi kita ya. Saya tak kisahlah anda nak main diam-diam ke apa, tapi janganlah tunjuk kebodohan anda tu pada orang-orang di sekeliling anda ya. Okey? Minta tolong ah. Kalau dah bodoh sangat tu simpan sikit. Alright. So, ini dia Dart Blaster daripada Jing AWM ah. Dart Blaster dia ada 4 color. Kalau mana-mana yang anda rasa boleh dapatkan warna kegemaran anda, try lah dapatkan warna tersebut ya. Alright. So, kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, so sekaranglah masanya untuk anda tekan button subscribe. Subscribe itu free. Janganlah kedekut sangat kan. Dan kalau anda nak dapatkan baju ni, saya rasa susah sikit lah. Sebab semua baju Sean buat ni memang limited edition lah. Dan kalau anda tahu di mana boleh dapatkan lagi, so anda bolehlah try dapatkan lagi ya. Kalau tak, memang takkan dapat lagi. Okay, saya rasa sampai di sini saja. Kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean, di beberapa semenit. Bye-bye!